Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari Studio L Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai Hari Kanker Sedunia dan penanganan dini kanker pada anak bersama dengan Profesor Dr. Abdul Qadir, PhD SPTHTKL Kemars. Beliau adalah Direktur Utama Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, dan juga dengan Dr. Haridini Intan Mahdi SPAK. Beliau adalah Ketua gitu ya dari Staf Medik Fungsional Anak Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya. Oke, kita sapa dulu ya teleponnya ya. Nanti dilanjutkan kembali ngobrol-ngobrolnya. Oke, halo, dengan siapa? Di mana? Silakan. Ya, ini dengan Bu Nana. Oke, ingin bertanya apa, Ibu? Ingin bertanya apa? Langsung saja. Kalau ciri-cirinya kanker payudara itu apa ya, Dok ya? Oh. Keluhannya apa, Ibu? Neneng usia juga berapa? 47. Oke, ada keluhannya? Keluhannya kalau malam panas dingin. Terus ada benjolan di payudara, tapi udah di biopsi. Oh, udah di biopsi. Terus, udah di biopsi, kata dokter hasil labnya ganas. Oh, usia 47. Prof atau ya, dokter ada yang tanyakan, silakan. Ya. Jadi, saya jawab aja kali ya. Iya, langsung saja ya, tanggapannya. Ibu Neneng, gitu. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi memang bagaimana sih menentukan diagnosis pasti kanker payudara itu memang dengan biopsi. Jadi dengan biopsi itulah setelah kita ngambil jaringannya, kemudian diperiksa di laboratorium patologi anatomi, maka dari situ kita bisa memastikan, yaitu itu namanya gold standard. Standar, apakah itu kanker atau bukan kanker. Tetapi kita curiga ke kanker payudara dengan beberapa gejala-gejala klinis yang kita bisa lihat. Misalnya saja, ada perubahan kita punya puting susu, artinya papilanya putingnya misalnya, yang dulunya menonjol sekarang tertarik ke dalam. Itu curiga tuh. Yang kedua, warna payudara yang dulunya warnanya mungkin agak coklat, ini agak berubah jadi hitam gitu. Atau kulitnya itu yang seperti kulit jeruk. Kalau dia seperti kulit jeruk, ya itu kita curiga. Apalagi kalau sudah disertai dengan misalnya keluarnya cairan, bukan air susu tetapi cairan yang campur darah atau mungkin nanah di puting susu, itu kita curiga. Kemudian kalau ada benjolan-benjolan pada payudara, dan apalagi kalau sudah terjadi korengan atau luka pada payudara, ini kita curiga kepada kanker payudara. Dan untuk memastikan semuanya itu tentunya tidak ada pilihan buat kita kecuali datang ke rumah sakit, kemudian dilakukan tindakan biopsi, setelah diambil jaringannya diperiksa, memastikan ini jenis kankernya apa. Karena kanker payudara pun itu bermacam-macam. Tergantung jenis kankernya, maka pengobatannya pun ditentukan oleh itu, seperti itu. Jadi kalau tadi disebutkan Ibu Neneng sekarang ini ada panas dingin, itu mungkin juga berkorelasi atau mungkin tidak berkorelasi. Kalau misalnya sudah ada luka di payudara, bisa saja luka itu mengalami infeksi. Infeksinya itu bisa menyebabkan demam, seperti itu. Okay. Jadi saya kira yang paling cocok anjuran saya kepada Ibu Neneng adalah ikuti petunjuk dokter. Benar. Jadi kalau dokter sudah menyatakan, menyampaikan bahwa ini adalah kanker, maka secepatnya mengikuti anjuran dokter, apakah dengan melakukan tindakan operasi, ataukah misalnya dengan kemoterapi, ataukah mungkin dengan penyinaran, itu akan dilakukan. Pasti dokter akan memberikan yang terbaik. Okay. Seperti itu kira-kira. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dilihat juga tadi jenisnya, terus tadi jenisnya, stadiumnya juga. Ikuti apa yang diarahkan oleh dokter begitu ya. Karena itu insya Allah yang terbaik gitu ya. Kan sudah ada penelitiannya segala macam, buktinya. Jangan sampai justru Ibu Neneng ini didiamkan saja. Takut di kanker nih. Akhirnya dia datang berobat ke dukun-dukun, kemudian dikasih misalnya daun-daunan pada payudaranya, di obat-obati macam-macam, sampai potong kambing segala. Wah, itu gawat tuh. Yang gitu-gituan ya. Oke, baiklah. Lalu karena waktunya terbatas gitu ya, jadi mungkin bisa ditampilkan slide-nya mengenai agenda dari Rumah Sakit Kanker Darmais ya. Mungkin yang bisa dihadiri oleh kita semua nih, apa nih? Silahkan, ketua panitianya ada nih. Tertantin yang bertanggung jawab. Bisa ditampilkan, mungkin bisa dijelaskan. Ini adalah rangkaian acara World Cancer Day 2019 yang memang kebetulan. Kelihatan nggak tuh ya? Iya, saya yang jadi ketuanya. Kita sudah mulai dengan awal, jadi sudah ada pemeriksaan-pemeriksaan. Jadi yang kemarin itu pemeriksaan IVA atau untuk tes kanker CA cervix untuk screening awal. Sudah. Lalu yang berikutnya adalah mamografi dilakukan nanti di Kemenkes tanggal 8 besok. Terus kemudian dalam bulan Februari ini juga oleh MedQuest ya kan kerjasama itu
untuk pemeriksaan payudara juga, ya kan, screening mm-hmm. juga. Mm-hmm. Sosial edukasi kita akan lakukan melalui webinar, ya kan, dan itu akan diadakan seminggu dua kali. Mm. Seminggu, jadi sesuai dengan ya event ini, World Cancer Day. Lalu berikutnya screening payudara sudah itu. Terus kemudian memang kami merencanakan untuk Ribbon Cancer Awareness. Jadi kita berharap masyarakat ikut gabung dengan kami untuk bawa pita untuk awareness atau merasa perlu untuk Prof ya, awareness ya, itu sadar, lebih sadar gitu, sadar, bahwa sadar, ya, kanker itu ada. Kan ribbon itu kan, kalau kami di kanker itu ada beberapa ribbon yang atau pita ya kan, yang ada yang kuning, pita pink gitu ya. Betul, pita pink. Jadi pita pink, hijau, kuning atau gold ya kan, atau hitam atau putih untuk paru ya kan. Mm-hmm. Jadi awareness untuk kesadaran gitu kan, di Car Free Day insya Allah tanggal 17 insya Allah. Terus kemudian yang berikutnya, karena kebetulan saya juga di anak, ada yang kita akan buka ruangan untuk adolescence ya Prof ya, tanggal 27 insya Allah. Kan hari kanker anak sedunia juga ya, sebentar lagi 15 ya, Februari. Jadi ini bagian dari rangkaian acara ya, ini juga gitu ya. Ini bisa diikuti oleh siapa saja kan ya, atau bagaimana nih? Mungkin yang ingin datang, tadi kan kalau Car Free Day kita tahu lah ya, tinggal mampir aja ke daerahnya gitu. Ya. Tapi kalau yang seperti ini mungkin bisa, mungkin untuk cari info lebih dalam lagi bisa buka di web atau sosial ya, media kali ya, ya, untuk cari tahu lebih dalam lagi seperti kalau apa. Kalau mau ikut kontribusi di bener, acara kami sih, atau untuk bawa pink anak tadi ya, pita apa tuh, reborn tadi ya? Iya, pita. Baiklah. Tapi ada satu yang penting barangkali, kenapa? Bahwa dalam rangka pencegahan kanker ini dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat, maka di dalam rangkaian acara ini juga Dr. Tanti membuat satu acara untuk pembentukan champion-champion, itu ya, mahasiswa dan remaja sadar kanker. Benar. Jadi ada nanti ada akan ada semacam deklarasi pembentukan champion-champion untuk remaja dan mahasiswa sadar kanker. Anak muda nih. Anak ya, muda. Lebih. Harapan kita itu adalah mereka akan jadi juru bicara kita nih ke masyarakat. Jadi dia secara santai-santai di kafe-kafe dan ngomong tentang kanker dan sebagainya, sehingga masyarakat semakin teredukasi tentang kanker itu. Benar. Ini yang kita harapkan. Jadi makin banyak orang yang ngerti tentang kanker, makin banyak orang yang melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kanker, itu makin bagus. Sehingga dari demikian, maka masyarakat kita semakin sadar tentang apa dan bagaimana bahaya penyakit kanker itu. Okay. Saya kira itu yang penting itu. Baiklah Prof dan juga dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini, berhubung waktunya terbatas gitu ya. Oke. Mungkin next time bisa datang lagi untuk sharing lagi ilmunya lebih banyak lagi gitu ya. Semoga kita semua jadi makin tercerahkan sekali lagi. Terima kasih gitu ya, sudah berbagi ilmunya di sini ya. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah ikuti program ini. Jangan lupa untuk terus ikuti program Dokterku setiap Senin sampai Jumat. Akhir kata, saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.